Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jemaah Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beragam kenikmatan untuk kita semua. Hanya dengan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di masjid yang mubarak ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Semoga ibadah sholat Jumat kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjadi bekal di hari akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai khatib, izinkan khatib untuk mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peningkatan tersebut dapat kita raih dengan cara melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib juga untuk mengingatkan bahwa eksistensi manusia kontemporer sudah banyak terarah kepada keyakinan yang lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada kepentingan akhirat. Begitu pula ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal sebagai iptek telah berkembang pesat tidak hanya di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bangsa Indonesia harus terus berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sedang dihadapinya. Saat ini kualitas masyarakat Indonesia masih banyak memiliki problem dalam berkompetisi dengan bangsa lain sebagaimana seperti negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan sekitarnya. Di samping kelemahan tersebut, terdapat pula hal yang lebih memprihatinkan, yaitu kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditengarai semakin menurun. Hal ini menjadi masalah yang besar, masalah yang krusial, khususnya untuk kaum muslimin di Indonesia. Solusinya adalah prioritas kehidupan di akhirat harus mendapatkan tempat khusus setara bahkan lebih dibandingkan dengan urusan hidup di dunia. Iman dan takwa atau imtak itulah yang harus mendapatkan posisi yang mulia, yang baik dalam kehidupan ini. Akhlak yang baik muncul dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan muncul bila diawali dengan pemahaman ilmu pengetahuan dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap alam semesta sebagai manifestasi sifat-sifat yang maha mulia. Akal fikiran selalu identik dengan ilmu pengetahuan dan sungguh mulia orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga diangkat derajatnya. Ilmu yang baik sesuai dengan firman-Nya akan mengantarkan manusia untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang erat dengan imtak sehingga di dalam dunia pendidikan keduanya harus terintegrasi, harus holistik dalam mewujudkan insan-insan yang sempurna, insan-insan yang paripurna, insan-insan yang beriman dan bertakwa. Beriman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan.
Seseorang dapat dikatakan mukmin, orang yang beriman, sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Apabila seseorang mengakui di dalam hatinya tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan tidak dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk menanamkan keimanan kepada anak-anak didik kita. Hal ini dapat dipraktikkan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar dengan tata cara memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama. Antara lain yang pertama adalah memberikan uswatun hasanah yang merupakan cara yang paling tepat, dan inilah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah akan kebenaran. Yang kedua adalah membiasakan dalam kebaikan. Yang ketiga, menegakkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. No discipline, no success. Ya, tanpa ada kedisiplinan, tidak akan pernah ada keberhasilan. Yang keempat adalah memberikan motivasi atau dorongan ya, kepada peserta didik untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya dengan cara pembimbingan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kelima, memberikan reward atau psychological reward. Ini sangat urgent untuk memberikan motivasi kepada peserta didik agar ia merasa bangga dalam berkompetisi ya, yang dimilikinya untuk kemudian dikembangkan secara mandiri. Selanjutnya adalah penciptaan suasana yang berpengaruh bagi pertumbuhan yang positif. Lingkungan atau milieu sangat memberikan pengaruh yang cukup tinggi bagi perkembangan perilaku seseorang. Perkembangan untuk menuju keimanan dan ketakwaan yang semakin berkembang, semakin sempurna untuk anak-anak didik kita. Lingkungan yang baik akan memberikan kebaikan pula bagi peserta didik dan sebaliknya. Bertakwa bermakna memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya selama hidup di dunia. Melindungi diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak cukup diartikan hanya dengan takut saja. Ia juga bisa berarti melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari segala larangannya dan ridho menerima dengan ikhlas dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat, menafkahkan sebagian hartanya, yakin akan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihim yuqinun. Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka beriman kepada kitab Allah yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jemaah Jumat yang berbahagia, dalam pendidikan ketakwaan harus ditanamkan dengan baik kepada anak didik sejak dini. Ketakwaan itulah yang akan memberikan ketenangan dalam hidupnya, yang dapat hidup bahagia dalam kondisi sesulit apapun. Hanya ilmu agamalah yang kemudian dapat memberikan kebaikan bagi ilmu-ilmu pengetahuan umum dalam ranah kehidupan yang fana dan sementara ini. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi, menghasilkan kebenaran yang relatif, objektif. Diuji kebenarannya dan diuji ulang secara ilmiah. IPTEK didukung juga oleh dua faktor dari pelakunya, yaitu IQ dan EQ. IQ, intelligent quotient, adalah tingkat kecerdasan dalam menangkap sesuatu. Tingkat kecerdasan peserta didik yang ditentukan secara metodik oleh IQ memegang peranan penting untuk kesuksesan dalam belajar. Menurut penelitian, IQ atau daya tangkap seseorang mulai dapat ditentukan sekitar umur 3 tahun. Daya tangkap sangat dipengaruhi juga oleh garis keturunan atau genetik yang dibawanya dari keluarga ayah dan ibu, di samping faktor gizi, protein, nutrisi yang cukup.
Selain keduanya, ada juga istilah yang dinamakan SQ atau spiritual quotient, AQ adversity quotient, EQ emotional quotient, dan CQ creativity quotient. Semua ini harus berkembang secara seimbang. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang-orang yang berilmu dan beriman sekaligus sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Aman huwa qanitun ana allaili sajida wa qaima yahzarul akhirata wa yarji rahmatar rabbih. Kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut akan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam tidak pernah memisahkan secara kaku antara ilmu iptek dengan agama atau imtak. Orang yang berilmu akan mudah mengetahui hakikat kehidupan ini dengan baik. Pengetahuan pada bidang ilmu umum dan teknologi yang bersifat duniawi tidaklah cukup untuk mencapai kehidupan yang diharapkan. Ia harus didampingi dengan ilmu agama yang dapat memberikan ketenangan batin dalam menghadapi segala problematika kehidupan dunia. Pada dasarnya tidak ada dikotomi antara imtak dan iptek di dalam Islam. Keduanya merupakan dua materi yang saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain, dan keduanya bersumber dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan terhadap ilmu pengetahuan, dan bagi orang-orang yang berilmu memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu, baik ilmu pengetahuan umum, teknologi, ilmu agama, iman dan takwa, serta memerintahkan manusia agar menyebarkannya dan melarang menyembunyikannya. Menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Muslim yang beriman akan menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada umat Islam melalui rasulnya adalah perintah untuk menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Alamal insana malam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jemaah Jumat rahimakumullah, perintah dalam surat Al-Alaq tersebut menjelaskan bahwa tidak hanya ilmu agama yang harus dipelajari, namun semua ilmu pengetahuan, baik agama dan umum, karena keduanya terkandung di dalam Al-Quran, sehingga tidak ada alasan bagi munculnya kesan dikotomi di antara keduanya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Di sini diajarkan juga bagaimana adab ya memiliki komponen yang penting ya di dalam pendidikan dalam agama Islam. Implementasi integrasi imtak dan iptek dalam dunia pendidikan ini dapat pula dilakukan dengan perilaku-perilaku pemaknaan terhadap komponen-komponen yang ada, yang berupa integrasi labelisasi, integrasi kelembagaan, membangun tradisi, integrasi dalam substansi keilmuan, dan integrasi ilmu pengetahuan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Iptek dapat diilustrasikan pada keilmuan yang diusung oleh lembaga pendidikan, dan itu bisa jadi berbeda-beda ragamnya antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, tergantung kepada layanan dan tujuan yang disepakati mereka. Upaya lain bisa dilakukan pada pengembangan kurikulum, di mana banyak disinggung tentang karakter yang bersumber dari mata pelajaran pendidikan agama Islam, agar juga dipadukan pada mata pelajaran yang lain termasuk sains dan teknologi dalam proses belajar mengajar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala murid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usyikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia. Demikian khutbah yang singkat ini sebagai pengingat untuk khususnya khatib dan kita semua. Mari kita berdoa untuk keselamatan dan kesehatan kaum muslimin, keselamatan bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Cianjur, juga agar kita selalu diberikan hidayah dan kekuatan, terutama untuk tetap istiqomah menjadi muslim yang selalu siap melakukan inovasi dan mengembangkan produktivitas, serta menyelaraskan iptek dan imtak dan mendidikannya kepada anak-anak didik kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yauminhum wal amwat innaka qoribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana fir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.